Halo Mars, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama 24 Geres. Nah, apa itu yang jatuh? Oke, nah hari ini kita akan dobrak sini ya, si Porsche Panamera Turbo SE ya, hybrid support Turismo. Nah ini sebenarnya ini barang dari Om Aje ya. Om Aje itu udah saya bongkar sebelumnya, itu sebenarnya udah ada video unboxingnya, dikarenakan ada kesalahan teknis ya. Kesalahan saya sih ya Mas, kesalahan saya. Jadi banyak video yang rusak, ada 5 video saya yang harusnya udah tayang kemarin, itu akhirnya nggak bisa tayang karena saya harus ngambil dari baru lagi ya, seperti Maxima, terus seperti Top Gunnya si Maverick itu yang Dark Star, itu harusnya saya open unboxingnya gitu kan, nggak bisa karena ada kesalahan teknis, dan itu emang murni dari salah saya gitu. Saya masukin ke kocek, kena hujan, akhirnya basah, nggak nyadar, saya masukin ke dalam komputer saya, dan akhirnya dia crash, datanya hilang Mas. Oke, sangat menyedihkan Mas, tapi nggak apa-apa lah, kita akan bikin lagi. Mungkin ini cobaan ya, ini adalah suka dukanya kalau misalnya menjadi YouTuber. Kalau saya sih ya Mas ya. Nah, oke. Wah, saya curcol aja udah 1 menit lebih ya. Oke. Nah, ini akan kita bongkar, ini akan kita dobrak ya, seri Panamera yang baru ini. Tapi jangan lupa untuk like dan subscribe dulu ya, Omar. Thank you. Dobrak aja ya kali ya. Oke. Okay. Kita dobrak aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Yeah, ini dia keren. Oke, okay, kita buang. Wih, bismillah. Keren banget. Wih. Warna red ya, merah. Ini cakep banget, Mas. Beneran. Ini cakep banget. Jadi sekarang ada detail di rooftopnya ya, tidak ada detail hitamnya, sebelumnya juga nggak ada gitu ya. Nah ini pertama debut ya, pertama kali debut itu pada tahun 2019 Mas. Nah debutnya itu, serisnya itu pertama adalah HW Green Speed, yaitu yang warna ini Mas. Kalau saya mau cerita dikit ya. Nah ini keren ya. Ini saya hadiah lelang kalau salah ya, dapat dari lelang, bukan hadiah dari lelang. Nah, hingga saat ini dia sudah mengeluarkan 5 series ya Mas ya. Jadi ini turbo apa, HW Green Speed juga nih yang ini kalau nggak salah saya. HW Green Speed juga yang ini. Iya benar, HW Green Speed juga. Nah, jadi dari 2019 hingga saat ini 2022 ya, itu sudah mengeluarkan 5 jenis ini. Nah, ini adalah desainnya by Line the Sea Lee. Keren ya, mobil keluarga SUV. Kalau saya sih bilangnya mirip SUV sih ya. Aslinya kalau nggak salah saya SUV sih, bukan sedan ya, seperti SUV gitu. Keren, minicar lah, city car gitu. Nah ini dia, nah ini yang 2019 ya, HW Green Speed ya, light gray. Dia lebih muda dari yang warna saya waktu bikin Civic kemarin ya. Nah detailnya cuman di lampu ya. Nah makanya saya bilang ini lumayan keren. Kenapa saya jadi mau koleksi ini? Karena dia detailnya oke banget tuh Mas. Lampu belakangnya tuh keren banget semua. Deh, saya tulisan Hot Wheel. Nah ini ada lampunya. Dia seperti Porsche pada umumnya ya. Lampunya itu udah langsung mikanya gitu. Nah ini kacanya smoke tint Mas. Nah, Panamera ini yang seri hybrid ini dia lumayan warna itu lumayan polos-polos ya, gitu, polos-polos gitu. Nah, terus ini peleknya menggunakan J5, Mars Chrome J5. Cakep. Ya cocok lah untuk Porsche mah, jadi mewah gitu. Nah, ini 2019. Nah, 2020 dia ngeluarin lagi warna putih ini, Mars. Dari serisnya Porsche.
Saya lupa apa? Saya lupa cardnya. Yang jelas ini cardnya seperti biasa sih kayaknya HP reguler. Nah, dia juga menggunakan G5 kalau nggak salah ini. Peleknya tapi dia warna black. Ya, G5 black. Dengan chrome rimnya di sini. Wah. Lebih celong sih sebenarnya kalau misalnya mau dilihat di sini atau celong gitu. Nah, emang Porsche terkenal celongnya gitu ya. Ini sama juga ada logo di depannya, terus untuk detailnya lumayan keren. Dan bedanya di sini kemarin nggak ada tulisannya, di sini ada sekarang. Ada tulisannya adalah Panamera Series 5. Panamera Turbo S, sorry. Panamera Turbo S di sini ada tulisannya. Nah, tuh di situ ada tulisannya Panamera. Bedain dengan yang lama itu nggak ada kalau nggak salah saya. Nah, ini ada. Nah, ini 2020 kalau nggak salah saya. Ya, 2020 ini. Nah, setelah itu next ada seri yang baru lagi. Ada itu 2020 juga, dia menggunakan Metaflex Blue. Nah, ini udah lumayan beda peleknya. Dia menggunakan pelek PR5 ini di sini gitu ya. Ini pertama kali ngeliat sih udah suka banget sih ini. Suka banget. Warna itu Metaflex Blue ini keren banget nih. Ya. Biru banget itu warnanya tuh. Keren. Hanya cuman agak match di sini candy blue-nya ya. Kelihatan tuh dari sini tuh. Nah, keren. Nah, sini di sini lebih keren banget ya. Kelihatan banget mewahnya di sini dengan lampu khasnya Porsche. Nah, terus apa? Ada tulisannya Porsche Panamera Turbo S di sini tulisannya. Nah, kalau dibandingin sama yang lama itu bedanya cuman di ini sih. Kalau nggak salah saya di spoiler ya, spoilernya. Kalau spoiler ini agak tinggi gini ya. Terus dia sedan banget lah gitu lah kelihatannya seperti itu gitu. Dan yang lama-lama tuh biasanya ini ada, saya lengkap juga sih yang lama gitu. Ya ada polis ya, ada polis, terus ada yang polisi sih banyak yang gitu kan, warna merah itu, putih juga ada gitu. Nah, ini 2020. Nah, ternyata di 2022 ada Omas, dan saya tahun ini, maksudnya tahun ini tuh sebenarnya ada Jet Black. Nah, dari serinya Luxury Sedan. Nah, itu saya belum punya ternyata. Ya, ternyata ada. Dan saya kemarin lihat di Tokped ternyata ada gitu. Nah, next udah masuk ranjang sih, cuman belum di apa? Belum dikeluarin aja dari keranjang sih. Ya, oke Mas. Nah, dan terakhir ini adalah serinya HW Green juga. Nah, ini menggunakan warna merah. Ini juga keren, mewah ya. Mewah. Dan ini adalah merahnya Porsche ya. Dan rata-rata yang merahnya Porsche dari seri 993, 934 tuh merahnya seperti ini. 911 juga sama, Mas. Terakhir juga Carrera juga seperti ini warna merah. Yang punyanya si Brian itu warna merahnya juga merah ini. Merah apa ya ini ya? Merah aja di sini red gitu. Nah, ini menggunakan ban PR5 juga. Nah, kalau yang luxury apa? Luxury sedan itu keren banget. Keren banget. Dan itu ternyata baru tahu kalau itu adalah sedan. Ini sedan ternyata gitu, Mas. Nah, kalau gini kan kelihatannya kayak SUV gitu ya. Ya, ternyata ini sedan. Nah, itulah Dekes. Cakep ya. Nah, ini made in Malaysia. Tuh, ini made in mana ya? Malaysia juga ini. Malaysia juga, dan ini adalah Malaysia juga. Nah, rata-rata made in Malaysia, Mas. Cakep. Ini rata-rata smoked in ya. Dan rata-rata empat-empatnya ini adalah warnanya tuh ternyata warnanya itu apa simple gitu, warnanya simple banget ya, warnanya satu, jadi khasnya Porsche tuh emang seperti itu gitu. Nah, kita nggak tahu nanti keluarannya seperti apa nextnya gitu, karena nggak ada sih 2023 cuman ini. Nah, jadi cuma ini Omers. Nah, ini Omers, silakan yang suka mobil-mobil sedan. Saya rata-rata ya, ternyata ini mobil sedan atau Mas, bukan SUV. Nah, ini keren banget. Jadi kalau emang berminat silakan gas
cari di Tokped, ini masih banyak banget, ini lengkap banget ya, di Tokped banyak banget, udah saya searching dan masih harganya di bawah 35 kadang gitu. Nah, makanya itu keranjang belum saya check out karena mau nambah satu lagi ini channelnya, biar apa, biar gratis ongkir, yeah. Jualan, oke, okay, Mas ya. Nah ini keren banget nih, ada logo Porsche-nya di sini. Nah terus di sini keren banget nih. Nah di sini tulisannya juga ada Panamera Turbo S. Nah jadi Omers, silakan hajar yang suka sedan-sedan ya, hajar ini, yang suka Porsche apalagi hajar. Dan ini juga ada mobil aslinya ya Omers ya, jadi ada mobil real car-nya, jadi yang punya real car yang mobil ini silahkan dibeli Omers. Kapan lagi punya mobil seperti ini gitu. Seperti saya, mobil saya itu harus carinya susah banget gitu ya. Dan ada tuh di satu merek itu Tomica. Iya Mas ya. Dan itu benar-benar modelnya tuh nggak terlalu mirip sih menurut saya gitu. Ya tapi mirip juga sih. Kalau di makanya lagi nyari juga gitu. Lagi juga. Nah, jadi kalau teman-teman juga yang punya apa tadi luxury sedan yang hitam itu, yang punya Panamera, silakan nawarin ke saya. Silakan di komen. Oke, Mas ya, thank you banget ya udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya Mas. Ini keren banget ya Mas, sumpah keren banget ya. Ini cakep. Oke, Mas ya. Sekali lagi jangan lupa untuk like dan subscribe. Wih, mewah banget ini, mewah. Bye Omers, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gas.